Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf bin Isa, berumur 42 tahun dan kalau dulunya masa di UPMT itu saya ambil course Bachelor Science Perikanan dalam apa major dalam aquaculture, tapi lamalah sikit dalam tahun 90 sampai 97 macam itulah saya ambil diploma. Habis diploma break setahun jadi RA kepada Profesor Angkut Ji, ada Dr. Abul, tu antara-antara yang saya pernah berkhidmat di masa di UPM lah dulu. Dan selepas tu baru saya join Technology Park masa awal, ada 2-3 agensi kerajaan juga saya involve sebelum saya berniaga sekarang macam sekarang ni lah. Latar belakang keluarga, kalau latar belakang keluarga ni, saya datang daripada asalnya Kedah, di Selama Kedah. Kemudian daripada umur 12 tahun saya ingat saya dah start keluar daripada kampung tu, pergi ke asrama, satu benda yang sangat 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 asing bagi saya lah daripada kampung tu. Keluarga background saya penoreh Getah saja. Kemudian perlu keluar kampung, Bandar Kulim tu satu benda yang macam New York bagi saya sekarang lah kan, macam satu benda yang sangat pelik dalam satu pekan yang bagi saya tu sangat-sangat besar masa tu, kalau ada Pekan Kulim tu lah. Itu aja. Saya berasal daripada backgroundnya penoreh Getah aja, anak penoreh Getah. Ibu bapa saya dua-dua tu penoreh Getah aja. Sekarang ni saya berkeluarga anak 8. Paling-paling best tentang UMT ni, pada masa dulu kan, UPMT ni dia something yang macam ingat ada dua kampus ya dalam banyak-banyak universiti ni yang dekat dengan pantai. Yang satu UMT, satu lagi UiTM Dungun. Jadi yang suasana tepi pantai tu dia something je ni. Masa belajar dulu, apabila kita katalah keluar kampung pergi ke satu bandar yang agak asing bagi kita tu, dia macam culture shock sikit kan. Macam tapi somehow apabila pindah daripada UPM Serdang tu ke Terengganu tu, dia bagi peluang untuk saya bagi jadi orang kampung balik, jadi balik kepada asal balik. Jadi kalau dulu malam-malam kalau di Serdang tu selalu keluar malam lah. Saya ada roommate masa tu. Roommate saya ni Dr. Awis, kan Dr. Awis lah, dia pensyarah di UPM Serdang tu. Dulu dia pensyarah lah. Kalau dulu dia study rajin lah. Awis ni sangat-sangat rajin study lah. Antara individu yang kenal yang rajin. Pasal tu dia ingat dia dapat scholarship Commonwealth kalau tak silap. Untuk student veterina dan dapat full flat tak ramai. Tapi dia salah seorang yang boleh achieve sampai tahap yang kita rasa macam mengkagumkan tu. Jadinya, tapi dia pasal saya duduk roommate dengan dia ni, malam-malam nanti dia ada motor dia kita panggil Papi. Macam PAP, plate dia satu kan, kita panggil Papi, orang macam anak anjing kan. Tapi malam-malam nanti pukul 2 pagi bila dah habis study tu, dia akan kejut saya lah. Dia akan kejut, esok bangkit, esok kita pergi teman siap, dia kata lapar kan, dia nak cari Maggi. So masa tu yang kedai yang paling dekat dengan UPM Serdang tu adalah 7-Eleven lah, 7-Eleven Serdang tu. So kita akan start motor pukul 2 pagi tu, pergi isi minyak, pergi beli Maggi tu. Beli Maggi tu kemudiannya kita cek minyak lah kan. Minyak dia akan kata macam ni, usuk minyak kena isi ni. So kita akan start motor pergi stesen minyak, isi minyak RM2 masa tu. Minyak RM2 pun ingat, dengan half tank motor auto loop tu, Yamaha auto loop, lama lah kan. Jadinya dia bila isi RM2 dia akan bagi tahu macam ni juga, minyak penuh dia kata, lepas ni pergi KL. So dengan sleeper tu kita akan start motor tu pergi KL pula, okay, meronda KL sampai lah azan subuh balik kan. Hari balik besoknya dengan mengantuk lah pergi kelas. Ini yang tak payah dia smart lah. Dia agak sukses di UPM sana tu. Tapi masa tu saya pun agak critical lah kan. Point tu agak cukup-cukup makan lah. Tu. Tapi bila pergi ke Terengganu, tu lah ingat pada masa tu lah baru dapat dalam 3-pointer something kot macam tu. Kemudian dapat lah CGPA yang cukup-cukup makan, 2.2, 2.5. Tapi Terengganu tu antara tempat yang membantu saya jadi berubah lah kan, daripada duduk keluar malam sikit. Di tengah tu tak ada aktiviti, dan hubungan yang rapat dengan pensyarah tu menyebabkan kita jadi lebih interaktif dengan pensyarah tu, menyebabkan kita belajar dalam suasana yang berbeza daripada Serdang lah. Serdang ni tengok TV,
pergi tak pergi kelas pun lecturer tak tahu. Attendant macam biasalah, ada member kan. Kalau sign tu, kita jangan sign yang lebih, sign susah-susah, tulis Y ya. Jadi kawan-kawan anytime boleh tolong sign. Adanya tu kisah masa duduk belajar lah. Jadinya benda-benda itu kita ada pengalaman yang macam tu lah. Jadinya bila keterangan tu agak best lah. Macam kampus tepi laut. Dan yang paling saya ingat tentang UMT ni, dulu ada kapal UPM di Moore, kalau tak silap saya. Agak besar lah kita antara, masa zaman saya tu antara batch awal ya, masa dapat kapal tu. Dan kita ada operasi laut, yang tu yang paling best lah. Pergi tangkap ikan di laut apa semua tu, balik buat pukat, jahit pukat, repair pukat apa semua tu. Kemudian yang menarik lagi, belah ketam, ada kolam kan. Masa tu antara yang saya paling ingat di UPM tu adalah kedai Pak Usin. Tapi dah arwah dah Pak Usin. Pak Usin tu kedai depan tu je. Nasi lemak dia 50 sen ya. Tapi memang kenyang lah kan. TO dia 20 sen. Jadi meal 70 sen seringgit lah, boleh hidup di Terengganu kan. Kompengan masa tu kalau di Serdang ingat kena ada 3-4 ringgit untuk satu meal. Lepas tu kalau kita kata yang benda yang lain yang best di Terengganu ni, apuk kan, McFly. Itu antara benda yang menghidupkan Terengganu lah. Kalau dulu, kalau macam sekarang ni, saya tak pasti berapa harga katalah nasi goreng ayam di McFly. Tapi zaman kami, zaman saya duduk di situ dulu, dia 80 sen ya. Nasi goreng ayam separuh. Dan separuh dia boleh makan dua orang. Itu yang best tentang kehidupan di UMT, kemudian jadi KUSTEM dan UMT sekarang lah. Ya, saya rasa lah mungkin nak kata dan hidup ni mungkin rezeki kita punya, dan saya yakin benda tu datang daripada rezeki tu Allah Ta'ala dah susun untuk kita kan. Jadinya saya daripada zaman student lagi, saya ingat final year student tu, masa break setahun diploma, saya bekerja dengan Profesor Angkut Ji masa tu kan, the late Angkut Ji tu. Jadi masa tu banyak juga pengalaman yang saya belajar daripada situ, kehidupan apa semua tu. Dan apabila final year degree, saya ingat degree saya tu project paper saya buat pada tahun pertama lagi, tahun pertama nak naik tahun kedua tu, sebenarnya projek tu dah saya buat dah. Jadinya bila tak, masa tu buat dengan supervisor saya Dr. Abul. Jadi hubungan dengan Dr. Abul sangat-sangat baik lah. Jadinya dia pun final year tu dia sementing kata, dia kata hang PC borang ni, dia kata nanti dia jadi RA dia lah, dapatlah gaji. Masa tu final year dapat gaji, final semester tu dapatlah RM33 gaji diploma masa tu jadi RA dia. Jadi itu satu rezeki jugalah yang saya anggap banyak saya belajar daripada situ, daripada Dr. Abul ni. Kemudian bila habis dengan Dr. Abul tu, saya nak sambung master lah. Tapi somehow dapat tawaran daripada Teknologi Park Malaysia pada masa tu untuk jadi penyelidik di Teknologi Park tu. Kemudian saya pindah ke Teknologi Park lah, bekerja di Teknologi Park tu dalam masa 2 tahun lah. Banyak juga, walaupun nak kata di Teknologi Park tu, kalau kita biasa dengan kata Dr. Saleh, Datuk Dr. Saleh yang NFC tu antara bos saya yang saya rasa macam kerja penuh dengan tekanan. Tapi banyak mendidik saya jadi tough lah kan. Jadi kita pun tahu, kata datang kerja pukul 7 pagi, balik pukul 11 malam tu satu benda yang normal lah. Bila dah jadi normal tu, satu benda yang kita akan jadi pelik pula bila kita nak balik kerja pukul 6 petang kan. Biasanya kita balik pukul 11 atau nak kena balik pukul 6 petang tu satu benda yang, pasal apa nak kena balik pukul 6 kan. Banyak benda lagi boleh buat sebelum pukul 11 ni. Benda-benda yang tu yang menjadikan saya macam mana nak kata, kita cara bekerja tu lain sikit lah kan. Dan kita pun bergaul dengan katalah dengan bangsa-bangsa yang lain tu, dia menjadikan kita agak tabah lah, agak kreatif. Macam-macam yang kita belajar dari situ untuk menjadikan kita lebih kompetitif lah dalam hidup kan. Habis Teknologi Park tu, saya start berniaga sendiri. Kemudian apabila recession sekejap dulu, menyebabkan kata masa tu dapat pula tawaran daripada masa tu Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri tu. Dan di masa tu tak ramai, masa tu kalau untuk orang-orang yang bahagian aquaculture ni, tak ramai di market yang ada knowledge yang boleh deliver things kan. So masa tu dapat tawaran daripada Koridor Utara masa tu sekejap. Masa tu saya masuk pun sebagai senior executive. Masa tu masuk, gaji pun murah, gaji RM4,500 masa tu. Kemudian
masuk kan tu lah, masuk. Tapi kita, since kita dah banyak pengalaman, deliver things lah. Buat kerja banyak, macam-macam buat lah. To the extent, bos panggil. So, every 6 months, promoted kan. Daripada senior executive, jadi manager, jadi senior manager tu, every 6 months lah. Sampai, lepas senior manager, jadi vice president. Habis vice president, jadi director, kan? jadi pengarah bahagian pertanian. Jadi, tapi masa itu, jiwa saya jiwa bekerja sendiri ni. Jadi somehow menyebabkan kata sampai satu masa tu manakala kita pun rasa macam it's about time, rasa pergi cari makan di tempat lain dan kita beri peluang kepada pelapis lah untuk naik pula kan. Jadi suasana di situ, keadaan di situ mengizinkan saya kenal ramai orang, kita ada networking. Jadi bila kita kerja tu, networking kita dah establish, lebih mudah untuk kita pergi deal lah. Seorang dia macam bila kita kata kita ke agensi-agensi lain yang kata tu semua kawan-kawan dia. Jadi bila kita pergi tu bukan kata kita nak suruh kita kata makna tolonglah aku apa semua, tak. Tapi since dia kenal kita, dia tahu kata capabilities kita deliver benda yang kita nak buat tu, lebih dia orang lebih selesa nak defend paper kita ke ataupun proposal kita ke. Jadi daripada situ kita bergeraklah. Jadinya kalau dengan Oblong Burger pun kita start somewhere 2010 tapi sebelum tu apa Kak Ita ada gerak awal lagi 2008. Jadi 2010 Oblong pun dah membesar agak signifikan lah masa tu. Jadinya dan masa tu kita tengok opportunity market tu, kalau burger biasanya brown shape burger kan, tapi bila dah kita tengok apa nama ni market tu, ada windows of opportunity ni untuk kita introduce burger yang macam Oblong ni lah, macam Oblong shape burger ni, something yang macam nak makan mudah lah sikit instead of round shape burger yang kita pegang macam ni kan, kan boleh lah. Dan juga kita tengok kalau burger masa tu antara benda yang kita rasa macam kalau Mat Salleh datang Malaysia ni, dia pun tak ada burger yang dia rasa sesuai untuk makan lah. Lepas tu street burger kita masa tu didominasi oleh sesuatu jenama lah kita katakan. Tapi ni konten daging yang diguna pakai tu sangat-sangat sikit lah, kita kata 30% kan. Jadi tak ada lagi segmen yang kita kata segmen market yang burger premium tu ada, tapi tak ada syarikat yang nak champion bab tu. So kita tengok bahagian tu dan kita start masuk dengan, ingat pada masa awal kita produce lebih kurang dalam masa awal tu dalam 5,000 keping sehari tu, cukup banyak lah. To date, sampai sekarang ni kita produce lebih kurang dalam 35,000, 40 keping sehari kalau macam sekarang ni production lah. Jadinya, dan juga kalau yang best tentang Oblong Burger ni, kalau kita tengok kan, kita start membantu kata rakan-rakan yang lain dalam berniaga lah. Mana kata kalau kita buat burger shape macam ni kan, so roti pun dia akan datang shape yang macam ni lah. Kalau di sini produce lebih kurang dalam katalah 30,000 keping, 35,000 keping sehari, pengeluar roti pun dia kena match dengan jumlah daging yang kita produce di sini lah, menyebabkan kata kita kawan lebih ramai lah. Kilang-kilang roti start tumbuh banyak. Kalau di utara ni pun kita ingat ada 5 kilang roti yang produce roti Oblong kan. Pasal roti Oblong pula dia kena yang lain lah, mold lain, kualiti dia pun lain kan. Jadi budak-budak burger yang dijual ni pun dia ada banyak banyak pilihan tentang roti lah. Tu daripada segi sejarah macam mana idea kata Oblong tu tercetus untuk dipasarkan di jalanan lah. Pada awalnya sebelum kita menjalankan Oblong Burger ni di jalan ni, dia adalah produk hotel kan. Mana kata kalau dulu ni burger-burger yang kita produce di sini ni banyak untuk masuk hotel di Langkawi lah. Ingat kalau at one time tu saya boleh kata lebih kurang dalam 70% 80% hotel di Langkawi menggunakan kata meat and meat based product punya ni adalah daripada sini lah, sate ke kebab ke daging burger ke, memang daripada sini, daripada Oblong sini. Kalau dulunya kita start dengan kata kecil. Kalau Oblong Burger ni kita start dengan very very humble beginning. Kita ada 5 staff dan the best part is kita masih retain 5 orang awal tu pun, kita masih juga retain 5 orang tu. Katalah kalau kita kata Pak Ngah kan, Pak Ngah Halim, kita ada Ella. Itu antara yang staff yang awal daripada Oblong Burger ada tu. Mana kata sampai sekarang pun masih ada lagi staff tu. Itu antara benda yang kita adalah hubungan kita di sini dengan kaki tangan ni macam adik-beradik kan, adik-beradik. Mana kata kalau pekerja di sini ni kalau dia boleh adopt kepada
suasana bekerja dengan cara yang macam tu, dan dia boleh bertahan lama di sini lah. Kalau kita kata kalau pekerja di Malaysia ni, kebanyakan katalah, walaupun kita kata di pihak industri yang lain lah, kalau kita tengok kata sawit ke, atau industri kilang, in fact kilang pun banyak yang kita kata macam preference dia kepada dia prefer guna pekerja asing kan. Tapi kita tengok menjadi satu tanggungjawab sosial juga untuk kita. Kalau kita sekarang ni daripada 5 orang tu, kita berkembang sampailah sekarang ni kita ada 70 kaki tangan. Out of 70 kaki tangan, kita hanya ada 2 orang je foreign workers kan. Itu pun pasal daripada awal lagi lah, dan juga kita perlukan juga foreign workers ni untuk satu, apabila malam kalau raw material sampai, untuk handle raw material, dan juga untuk kerja-kerja yang agak kasar yang orang lokal tak boleh nak deliver, tak boleh nak ni, dan kita guna dia orang. Kan the rest tu mana kata 70-68 orang adalah lokal. Orang penduduk tempatan pula kita cari sampai tu, the extent yang kita ada 2 biji van untuk pergi ambil dan hantar dia orang datang kerja, dan kan nak datang kerja kita pergi ambil, dan habis kerja kita pergi hantar balik di satu stesen yang kita dah tetapkanlah untuk bekerja. Dan juga kita provide asrama kan, dan kalau di sini kaki tangan dapat makanan lunch provided. Mana kata kita sediakan makanan tengah hari, dan juga kalau kita ada makan petang kan, sebelum balik tu ada lagi meal yang kita bagi kat dia orang. Kadang-kadang tu bila Mak Jang, tukang masak kita nama Mak Jang kan, bila Mak Jang tu rajin, dia akan masak lebih sikit untuk kita bungkus, tapau, dia buat balik. Jadi sampai di rumah dia orang tak payah masak lah. Tapi kadang-kadang bekerja di sini tu macam saya cerita tadi lah, macam adik-beradik suasana dia. Jadinya kita pun rasa macam lagi kita, dia ada pepatah kan, dia pepatah orang kata, tak ada lagi orang susah kot pasal memberi kan. Jadinya kita guna pakai kata pepatah tu. Jadi kita lebih pada kaki tangan. Kita jaga kaki tangan kita, dan kaki tangan kita insyaAllah dia akan jaga bisnes kita macam bisnes dia lah. Dia pun anggap kata ni, dia ni sebahagian daripada kilang ni kan. Dia pun sebahagian daripada oblong, sebahagian daripada macam mana oblong membesar tu. Dia orang daripada kata yang daripada awal batch awal tu, dia orang tengok macam mana oblong ni naik dan terus naik ni. Jadi dalam diri dia orang tu kata kaki tangan kami ni masing-masing kata, bukan saya saja bangga kata oblong ni dalam keadaan yang macam sekarang ni. Ingat seluruh kaki tangan kami ni tak ada seorang pun yang rasa macam tertinggal lah. Semua rasa sense of belonging dalam syarikat ni sangat-sangat tinggi lah. Dia orang rasa macam part of pembesaran oblong ni, dia orang involve dan dia orang bersusah payah kan. Daripada dulu gaji RM450 sebulan, sekarang ni gaji minimum kita RM40 sehari. Jadi kalau by right dia orang boleh dapat dalam RM1,200 sebulan. Jadinya dengan makan yang kita bagi tu, makna kata disposable income dia memang okey lah kan. Dengan suasana yang kita kata agak dengan ekonomi yang sekarang ni agak tertekan tu, rasanya kaki tangan kita masih lagi okey lah. Dan cumanya kita di sini menerima kata permohonan pekerjaan tu sangat-sangat banyak lah. Ingat hari-hari kat sini ada 2 atau 3 orang permohonan baru untuk bekerja lah, tapi kita tak boleh nak accommodate, dan kita pun dalam proses untuk membesarkan lagi apa operasi tu, supaya kita boleh dapat lebih ramai orang bekerja lah. Maksud, kalau kata apa yang kita bangga di sini adalah kita dapat provide peluang pekerjaan, kita dapat provide masa depan yang agak baik lah. Kalau kita kata di Kedah ni, kalau gaji RM1,200 tu agak tinggi lah. Kalau di Kedah ni tak banyak industri kata yang boleh bagi gaji yang tahap yang kita bagi tu. Itu tak termasuk lagi insurans yang kita provide untuk pekerja kan. Dan juga katakanlah antara benefit yang lain, katalah ubat ke apa semua tu, antara benda yang kita assist jugalah ya. Kalau untuk student-student pun banyak di sini. UMT pun at one time ramai juga pelajar-pelajar UMT datang buat intern di sini, mata latihan industri di sini. Lain-lain universiti yang rajin hantar ke sini adalah UIN, lepas tu Kolej Pertanian, ada UNIMAP sikit, UM agak kerap, dan ada beberapa lagi universiti yang selalu ke sini dah. Yang best tentang apa intern di sini ni adalah kita provide allowance. Kita provide allowance di sini RM500 sebulan regardless diploma ke degree ke. Tapi agak tinggi lah kalau RM500 sebulan ni. Saya ingat kalau GLC pun ada GLC tertentu, ingat bagi RM300 sebulan, tapi kita bagi RM500. Tapi antara best dengan tak best pula bagi dia ni adalah apabila dia di sini ni, kita untuk menjadi seorang tu dia tahan lasak lah.
Di sini kita tak nak manja lah, kata datang praktikal kan. Datang dia kata, ni Cik Usup saya buat degree kan, bukan kerja nak kena jual burger. Kita kata, jual burger dulu kan, proses burger, angkat plastik, cuci tong sampah, mop lantai. Kalau dia tak boleh nak, tak boleh nak deliver benda tu, dia agak susah nak survive kemudian hari lah. Di sini lah menanyakan. Kalau kita kata kalau dia tu sanggup pegang menyapu, dan satu hari nanti dia akan jadi bos yang, kalau dia jadi bos, dia akan jadi bos yang baik kan. Yang tu kita terapkan di sini. Kalau pengandai kata kalau student atau industri yang attach di sini, kita bagi macam kaki tangan yang lain juga, kita provide dekat dia insurans, kita provide dekat dia asrama kalau dia tempat tinggal dia agak jauh, secara percuma tu, dan makan minum sama dengan staff lain. Dan kita pun tak ada kasta-kasta di sini. Apa yang kami sebagai katalah pengurusan di sini makan, ya aman di sini, pekerja pun makan itu juga. Kalau hari itu lauk ayam ya semua, kalau gulai ikan temenung ya semua kan. Bisnes ni macam itulah, apabila kita start kata awal dulu, dia akan ada learning curve jugalah, learning curve. Kita pun belajar banyak, kita pun ada buat salah yang banyak. Bukan nak kata salah tu macam satu benda yang sangat-sangat nak kata ada yang kita kata salah, tapi ada benda yang kalau kita tak buat kita tak tahu pun kan. Kita kena buat dan kita tahu, oi benda ni tak betul, dia kita kena improve sikit ni kan. Jadi kita sentiasa belajar di sini. Masa awal dulu kita banyak juga hantar ke orang pasal kita nak masuk market dengan cepat, agak agresif masa awal. So kita banyak lantik distributor lah, lantik pengedar. Kadang-kadang tu dalam lantik pengedar tu ada kita provide kat dia orang macam terms kan, bagi hutang. Kadang-kadang hutang-hutang tu ada yang tak bayar, ada yang lari. Itu pun banyak. Jadi learning curve tu maknanya sampailah lebih kurang dalam 2 tahun dan kita start stabil dan kita start identify apa nama ni, pengedar-pengedar yang banyak membantu kita lah, dari segi kata payment, dia tak pernah lambat. Dari segi kata communication, daripada feedback yang dia boleh bagi kat kita dengan baik tu, dan juga respon terhadap komplain tu, ada pengedar-pengedar kita yang berjaya membantu kita lah. Jadinya kita pun identify lebih kurang, to date kita ada lebih kurang dalam 80 pengedar seluruh Malaysia tu, dan kita sekarang ni kita ride on 80 pengedar tu, dan kita daripada dia orang ni lah, dia orang akan buka market seluruh Malaysia lah. Jadinya kalau itu kalau semenanjung, kalau dan juga kita ada export ke Thailand sikit, lepas tu kita ada di Brunei. Kalau di Malaysia ni lebih kurang kita ada lebih kurang dalam, kita panggil peniaga bebas ni bermaksudnya kita ada, dia buat stall dia sendiri kan, mana kata dia nak paku pakai plywood ke, dia nak welding pakai steel ke, dia nak beli yang cantiknya ke, dia nak buat cafe ke, yang tu kita panggil peniaga bebas kan. Peniaga bebas ni kita provide dekat dia stiker, kemudian dia just beli barang kita daripada pengedar kita tadi, dan dia start berniaga. Itu lebih kurang dalam kita andaikan kata ada 4,000 orang di seluruh Malaysia ni, berdasarkan kepada kita print stiker kita tu yang ada logo kita kat, macam ni kita print dalam 12,000 keping. Kita andaikan kata satu orang tu dia ambil lebih kurang dalam satu outlet, dia ambil 3 keping. Kadang-kadang dia tampal kat kiri, depan, tepi kan. Jadinya 3 keping tu by right kita ada 4,000 penjual burger di tepi jalan lah. Kalau nampak stiker ni, insyaAllah dia ada yang barang kita yang dijual tu lah. Dan juga kita ada juga program pembangunan usahawan yang kita buat di sini ni. Kita buatlah bersama agensi kerajaan, ada Kementerian Pembangunan Wanita pun ada. Lebih kurang dalam 180 outlet yang kita ada. Kita manage di sini. Adalah pembayaran tiap-tiap bulan yang kita collect tu untuk kita sustain bisnes tu lah. Dan juga kita ada 70 vendor distributors tadi, dan 50 vendor untuk bantu kita di sini lah. Kalau di Thailand, kita ada lebih kurang dalam 27 outlet sekarang ni. Dan juga kita ada distribution center satu di Hat Yai. Kita ada full-fledged restaurant konsep tu di Hat Yai juga. Dan ada pusat latihan di Hat Yai juga. Di satu tempat tu lah kita buat, kita combinekan kata 3 function di satu lokasi tu. Jadinya kalau macam di Thailand tu, kita leverage on apa namanya, halal food punya benda lah kan. Di sana pun population dia agak tinggi, dan juga Muslim punya population pun agak significant numbers lah yang ada, dan juga di selatan Thailand kan. Jadinya kita just hantar di Bukit Kehitam, mana kata pengedar kita, partners kita di Thailand akan datang collect, dan dia akan edarkan di seluruh Thailand lah. Sampai ke Pattaya ada, di Bangkok ada. Kalau di Pattaya ada 3, ada satu usahawan tu dia ada 3 outlet di Pattaya, di pantai Pattaya tu. Kalau pergi ke Pattaya nanti insyaAllah boleh cari logo kita ada di sana. Dan dia translate into various bahasa lah. Bahasa Rusia pun ada di translate kan kalau oblong ni. Brunei ni dia agak challenging daripada segi
antara yang isu ni adalah dia orang tak boleh tak, daging yang kita guna pakai ni kebanyakan daging import daripada India ni. Kebanyakan negara dia tak menerima tu, dia tak allow untuk daging India ni masuk ke negara dia. Jadi memang kata halal dan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan Brunei lah. Jadi lepas tahun tu alhamdulillah kita berjaya tembus market Brunei, dan sampai hari ni kita ada lebih kurang dalam 7 outlet yang aktif di Brunei. Kalau macam sekarang ni 2015. Jadi 2015 ni kalau saya nak cerita tentang pendapatan ni, kalau kita backward sikit pada 2014, kita kata pra GST kan. Sebelum GST ni kami di sini best lah best. Berniaga tu macam seronok lah, mana kita pun tak payah pening kepala dengan currency kita yang agak mata wang kita, ringgit kukuh, dan harga daging bila ringgit kukuh, harga daging dia agak okey lah kan. Jadinya apabila GST diperkenalkan, sebelum GST tu kita punya sale sebulan lebih kurang dalam 1.2 million. Lepas tu apabila GST diperkenalkan, nak pula masa tu bulan puasa, bulan nak Ramadan dan juga Syawal. Jadi menyebabkan kata sale tu jatuh macam kita pun tak, walaupun kita expect benda akan jadi something yang kurang best kan, akan berlaku tu terhadap kata jualan tu. Tapi kita tak expect to the extent yang sampai dia sangat-sangat critical lah kan. Daripada 1.2 ingat bulan selepas GST diperkenalkan tu, sale kita merudum sampai 600,000 je sebulan. Kalau kita di sini ni kita bersyukur lah, pasal kita kata kita di kawasan yang agak sizable lah dia punya size kan. Kalau daripada dulu kita bermula dengan kilang yang agak kecil lah. Kilang tu lebih kurang kalau kita tengok lebih kurang dalam 20 kali 30 kaki je masa kita start dengan satu apa nama ni freezer ya. Masa tu kita ada satu kurum ya, bukan kurum yang bentuk kurum yang sekarang ni lah. Kurum tu kita beli kontainer second hand ya, kita buat kurum at one time tu. Kemudian sekarang ni pasal kita duduk di satu tapak yang dengan saiz keluasan kita yang kita ada di sini lebih kurang dalam 22 ekar. Jadinya 22 ekar tu kita boleh olah bermacam-macam benda yang kita buat di sinilah. Kita ada kat sini. Kalau nanti kita boleh jalan ni, kita tengok ada kilang burger di situ. Kemudian di bawah kilang burger tu kita ada kilang untuk yang kita buat air ni kan, air drinking water ni. Kemudian kita bawah lagi kita ada juga ternakan sikit, kita ada lembu dan juga kita ada kambing yang kita proses untuk katalah apa akikah dan juga korban. Kemudian ada juga sokongan-sokongan apa industri sokongan yang kita rancang untuk kita buat di sini, seperti roti, dan juga ada juga bengkel, ada juga tempat yang kita duk baik pulih apa nama ni kita punya apa nama maintenance lori, ada juga yang kita buat maintenance balik stall. Kadang-kadang stall apabila kita hantar kepada peserta sampai satu masa tu, apabila dia ada kekuatan daripada segi kewangan, dia boleh beli sendiri dah, dia return balik stall yang kita tu, dan kita ambil stall tu dan kita touch up sikit supaya dia kembali kepada bentuk asal ke sebelum kita cari peserta yang baru lah. Kita aktif lah since kita di kampung, dan juga kita lihat kepada katalah keperluan kita untuk membantu kata komuniti setempat ni agak, dan expectation orang terhadap kita pun agak tinggi di sini kan, penduduk sekitar tu. Selain pada kata peluang pekerjaan yang dia orang expect pada kita ni, dia orang juga expect juga kadang-kadang katalah macam-macam sekarang lah, especially bila nak buka sekolah ni, kadang-kadang beg sekolah, baju sekolah, kita ada program yang kita namakan HOPE, H-O-P-E kan, Hold On Pain's End kita panggil macam tu lah. Jadinya dia datang, kita provide kata baju sekolah, beg sekolah kepada anak-anak orang sekitar ni lah yang kita rasa less fortunate lah. Agak-agak kadang-kadang macam saya dulu background kita datang daripada keluarga yang susah, baju sekolah pun memang baju sekolah jiran yang dia bagi kan. Jadinya kita pun dapat rasa macam bila dalam keadaan yang tu, kadang-kadang kita punya self confident pun kadang-kadang nak berdepan dengan orang pun tak ada kan. Jadinya benda-benda yang tu yang kita cuba bantulah juga katalah anak-anak kita yang mana less fortunate tu. Sebenarnya tu kalau di sini ni kita mempunyai hubungan yang baik lah, hubungan baik dengan pihak-pihak masjid. Kalau di sini ni, kalau di Kepala Batas tu, kalau dulu kita bekerjasama dengan Masjid Kepala Batas lah. Kemudian pasal yang tu otai-otai lah, otai-otai. Pakcik-pakcik tu, pakcik-pakcik yang agak umur semua dekat 60 lah kan. Jadinya apabila dia orang dah berumur 60 tu, ada yang sebahagiannya kan Tok Bilal, Tok Imam tu dah ada new generation lah start ambil alih jadi Imam tu.
menyebabkan kita, oleh kerana kita rapat sangat dengan dia orang ni, dia orang aktif di surau, satu surau lah. Kita masih lagi attached dengan surau tu. So kadang-kadang tu kalau nak cat surau ke, kalau kita kata nak tambah awning ke, itu antara benda yang aktiviti yang kita masih buat dengan dia orang lah. Kalau dulu program korban ke, kita buat dengan dia orang. Lepas kalau kita tengok kalau yang kalau di kepala batas, kalau masjid comokkan, kadang-kadang kipas dia nak kena buat maintenance ke, ganti ke, tambah ke, tu antara benda yang kita buat di sini lah. So, di sini ada satu, kalau di sini masjid, saya ingat masjid dekat Meleleh tu, dia ada, ingat massive juga renovation dia, dan kita terlibat dalam membina yang baru lah. 2014, banjir Kelantan yang teruk tu, kita respon dengan cepat lah. Saya ingat pada masa tu kita ada kawan juga di Kelantan kan, dia pun call, kata Abang Sup, dia kata mai, dia kata kami ni, dia kata kena pecah kedai dah, dia kata kedai pun start orang dah kena orang pecah pasal makanan dia sangat-sangat limited lah time tu kan. Kedai runcit kena pecah, apa makanan pun memang masa tu sangat-sangat terhad lah, tak ada. Jadi pada masa tu kita pun di sini, bila dapat call kita tak tunggu lama lah, kita pasal kita ada kawan-kawan yang ada kilang beras di sini. Ingat masa tu katalah isteri saya lah, Kak Ta, dia call kilang beras lah. Kilang beras tu jiran kita juga lah. Kita kata prepare lebih kurang dalam 5,000 bag, dan kita pergi dengan 5,000 kampit beras, ada lebih kurang dalam 14,000 lebih, 14,000 lebih botol air minuman, dan juga ada rakan-rakan yang lain lah, rakan-rakan agensi kerajaan yang lain pun apabila dia tahu kata kita nak pergi tu, dia orang donate jugalah, ada pakaian terpakai lah apa semua ni. Ingat dua lori. End up daripada kita yang nak pergi sedikit tu, kita pergi dengan satu trailer, dua lori, dan juga kita ada tajaan-tajaan yang lain tu macam Maha. Kalau Maha 2012 tu kita menjadi penaja utama juga, mana kita syarikat masa tu kita ni macam, kita rasa macam walaupun kita kecil, walaupun masa tu kita tak, kita kecil lagi, relatively kita kecil kan. Kalau SME yang lain mungkin sale 12 juta setahun, tapi kita jauh lagi nak sampai 12 juta tu. Tapi kita rasa macam kita untuk menjadi besar tu, kita think big kan. Jadi kita menjadi penaja kepada apa nama ni, Expo Maha kan. Maha ni setahun dua kali, sekali untuk 2 tahun lah. 2 tahun sekali dibuat di MAEM. So kita menjadi penaja utama. 2012 kita sponsor agak signifikan lah kos dia. Kalau untuk syarikat yang kecil tu, kita sponsor lebih kurang dalam 1,000 kan. Jadinya 2,000. Tapi since dah jadi penaja ni, kita melihat juga kata kita kena berterusan taja tu supaya kita menjaga lah hubungan kita dengan dia orang. Nanti taklah dia orang kata oblong ni, mai sekali taja lagi 2 tahun dah hilang kan. Kita tak mau macam tu. Jadi 2014 sekali lagi kita jadi penaja utama juga. Sampai kalau dengan UMT ni, dia agak menarik pasal kita pun, mana kata kami ni ramai kaki tangan kita pun datang daripada UMT juga. Jadi kita melihat antara benda yang kita melihat ni, kerjasama untuk pembangunan usahawan ni kan. Cabaran katalah 10 tahun terdahulu tu untuk dalam bidang pekerjaan tu, dia agak senang. Mudah. Masa zaman saya ni isi borang JPA je. Ingat ramai kawan-kawan saya pun di apa nama ni, Jabatan Perikanan, ramai juga kawan-kawan dekat dengan apa nama ni, jadi cikgu. Jadi mudah untuk peluang pekerjaan tu banyak kan. Jadinya tapi ingat dalam jangka masa yang terdekat lah, kata dalam daripada sekarang ni mungkin 5 tahun atau 10 tahun, dia punya peluang untuk dapat kerja makan gaji ni, dia kita kata orang Kedah kata bukan zaman dia dah. Zaman akan datang ni, zaman budak-budak dia kena start berniaga kan. Dan saya rasa hari ni saya rasa sangat terharu dah, saya touching dah kan. Tahu dapat berita lah, WhatsApp bagi tahu kata ada jejak alumni nak datang. Wah kan, jadi dia satu benda yang agak excited lah kan. Jadinya macam itulah, kita pun rasa terharu, terima kasih kepada kata jejak alumni, tim-tim yang datang. Lepas tu ada juga katalah bekas-bekas pensyarah yang selama ni banyak membantu kan. Mana kata saya pun tak boleh, kalau kata saya nak pergi bantu balik kata Dr. Abul pun, dia kata tak payah tolong dia pun kan, dia pun akan kata hampir tolong orang lain. Dia pun rasanya kalau Dr. Abul jumpa saya pun, rasanya dia pun rasa macam masa bangga juga pasal dia tengok ni dulu RA aku yang
yang dia marah dulu kan, tapi boleh-boleh duk survive, boleh berkembang macam ni. Jadi yang kalau yang saya masih ingat lagi, kalau Dr. Abul, Dr. Siti Aisyah, Dr. Fatimah, lagi ada lagi rakan-rakan kat sana, Jebeh kan, Azman Senu, lagi kalau yang lain tu to the extent Apuk. Apuk pasal dulu di Terengganu tu dia agak susah lah nak cari tiup motor kan. Untuk tukar tiup motor di Mengabang Teliput tahun 94 ataupun 93, kita kena naik motor pergi ke pasar tu, pergi ke Batu 6. Tapi mana kata kita punya favorite punya kedai dekat dengan Kopok Leko tu, Losong kan, dekat Losong. Sebelum Losong tu ada satu area tu lah, dia panggil, tak ingat nama apa, tapi kat situ dia ada satu wholesaler jual tiup lah. Pada masa tu ingat tiup motor RM3.8, RM4 lebih, RM4.20 sen je. Jadi tu lebih murah lah kan. Jadi masa tu aku pun ambil RM5 je tukar tiup motor. Jadinya tu benda-benda yang kata ingat, yang mendidik saya jadi hari ni lah. Dan juga nak kata sokongan daripada katalah daripada kata keluarga kan, daripada Kak Ita, kaki tangan di sini, yang saya rasa di sini ni kita bekerja sebagai satu keluarga, dan kita pun kerja di sini dia tak berkira lah, orang Kedah panggil tak berkira lah. Tapi kalau kita rasa kalau kena kerja sampai pukul 11 malam sampai pukul 12, lepas tu nak kena balik pula ke Kedah kan. Kadang-kadang tu event tu di KL, tapi habis pukul 11 malam dan dia orang nak kena balik sini, besok pagi pukul 8 ada event pula di sini. Saya rasa nanti tim di sini ni capable untuk buat benda tu kan. Saya selalu kata kalau student yang datang ke sini, saya ingat dulu dia, kalau saya boleh kongsi last ni, saya boleh kongsi kata kadang-kadang dulu bila kita belajar kan, betul lah ada lecturer ni dia sangat-sangat dia tak suka lah orang meniru kan, dia tak suka orang meniru. Tapi ada juga yang dan juga ada juga yang katalah student-student yang dia kemut tu, macam dia orang nak tiru dia tak bagi. Tapi percayalah dia macam ni, dalam bukan meniru, mana kata kalau kita kata ada assignment yang kita duduk berkongsi katalah bersama benda yang kita nak tulis tu, kita pun tak rugi apa-apa pun. Kadang-kadang ada student ni sampai dia buat assignment tu, dia tutup kunci bilik dia rapat, dia laptop dia kan, dia tak share dengan orang. Dia bukan macam tu hidup ni, ada knowledge share dengan orang, walaupun dia tu tiru kita, tapi orang tiru kita for reason kan, ada reason pasal dia tiru kita. Dia tiru kita pasal dia mestilah tiru orang yang lebih daripada dia, dia tak tiru lagi orang yang kurang daripada dia. Jadinya kalau orang tu nak tengok lah assignment kita tu, bagi supaya dia at least kita membantu dia dengan cara yang ingat, dengan tak payah bagi duit pun kan. Saya ingat kalau orang kita bagi orang tu tengok assignment kita dan dia sangat-sangat appreciate benda tu apabila dia bekerja lah. Pasal kadang-kadang rezeki ni bila mai ke depan, bila kita masuk kata bekerja tu, apabila kita keluar dari universiti 5 tahun 10 tahun lepas tu, kadang-kadang kita tak tahu yang orang yang nak tolong kita adalah orang yang kita tak bagi dia tengok assignment kita pun. Kadang-kadang ilmu yang kita ada kat kita tu, bagi je lah dia tengok, bukannya rugi apa pun. Sikap ambil peduli terhadap rakan-rakan pun penting juga. Janganlah selfish kan. Kadang-kadang duduk jauh, duduk sewa rumah sekali, nak hantar assignment, start motor, pergi sendiri. Bukan cara hidup macam tu. Cara hidup dia tanya dulu. Kadang-kadang sikap kita yang concern terhadap orang tu, itu yang mendidik kita kan. Kadang-kadang ni start motor pergi sendiri. Instead of seorang yang dia nak start motor, nak pergi hantar assignment, dia tanya kepada dia, "Han, siap dah? Han, siap lagi?" Sebenarnya yang nak jadi leader saja, nak jadi pemimpin, ada orang yang dia ambil berat terhadap kawan lah. Bila dia nak pergi hantar assignment, dia kena make sure juga kata tanggungjawab dia terhadap roommate dia kan, housemate dia, dia dah siap lagi tak. Group yang alumni ni kadang-kadang jangan putus harapan terhadap, jangan lemah semangat dalam mencari katalah orang-orang bekas-bekas alumni yang dah grad yang katalah terputus hubungan. Pasal ada orang yang jauh sana, kadang-kadang kita nak start balik. Contohnya kata kita tertinggal jauh dah kan, bila kita nak start balik ni, contohnya macam hari ni lah, tahu alumni datang sini, dia rasa macam lepas ni boleh lah nak communicate dengan lebih baik kan. Kalau dulu nak contact siapa alumni untuk nak buat kerja yang macam tim yang jejak alumni ni, bukan satu benda yang
yang senang. Dia satu benda yang benda yang saya rasa kalau suruh saya buat pun saya pun tak tahu boleh buat atau tidak buat. Jadi jadi yang rasa macam oh okay. Jadi yang satu benda yang kita sangat hargai lah, kita sangat hargai benda tu ada value. Benda tu rasa macam menjalat macam apa mengiyaratkan silaturahim tu bukan satu benda yang tak boleh nak dipandang remeh kan. Benda-benda yang tu jelah. Dalam hidupnya tu lah rugi juga masa kita nak fikir yang benda-benda yang tak elok ni. Ambil lah masa tengok benda-benda yang elok je. Yang tak elok ni bukan kita tak tengok, tapi yang tu kita ambil maklum, jaga-jaga dan biarlah kat dia. Kita ambil yang bagus supaya kita boleh moving forward tu kita benda-benda yang positif je. Ya.